Pemirsa, sidang lanjutan pra peradilan terkait persoalan konflik lahan yang berada di Desa Teluk Pangka, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat digelar di Pengadilan Negeri Jambi. Senin 18 September 2023, bertempat di Pengadilan Negeri Jambi, dalam sidang pra-peradilan tersebut, pihak Polda Jambi juga turut hadir. Diketahui bahwa sebelumnya pihak Polda Jambi tidak dapat hadir pada pertemuan pertama 11 September lalu. Sidang ini dihadiri kedua belah pihak selaku pemohon dan pihak Polda Jambi. Dalam hal ini, pemohon sudah menyampaikan persoalan tersebut kepada Majelis Hakim dan Polda Jambi. Baik, terima kasih. Jadi tadi sudah kita dengar agenda besok itu adalah jawaban dan juga langsung replik dan duplik. Jadi kita lihat apa jawaban dari pihak termohon, yaitu dari Polda Jambi. Kita lihat bagaimana jawabannya. Setelah itu nanti akan kita balas oleh replik. Semoga usaha kita di replik nanti bisa membalas jawaban mereka sesuai pada inti permasalahan dari permohonan pra peradilan pidana kita ini. Jadi setelah itu akan ada bukti dan saksi. Nanti kita sudah sampaikan ke majelis bahwa kita akan siapkan sekitar 3 orang saksi yang mengerti mengenai permasalahan sejarah dari tanah yang disangkakan diserobot atau dokumennya dipalsukan oleh klien kita. Disampaikan juga oleh Majelis Hakim bahwa nantinya jika pihak Polda Jambi tidak memberikan keterangan, berarti pihak Polda Jambi sudah tidak memiliki hak suara untuk digunakan. Untuk agenda lanjutan dalam sidang ini akan dilanjutkan kembali pada Selasa 19 September 2023. Sandi, Torik, Tirani, JEK TV melaporkan.